Halo Sobat Kulina, kembali lagi dengan saya dan Septian Wijaya di YouTube channel dan Septian Wijaya tentunya. Kali ini Sobat. Oke, ini Sobat, saya bersama keluarga saya. Hai Mam. Hai Pap. Halo. Dan kakak saya tentunya. Udah habis. Sedang menikmati burger dari Bangol Sobat. Bangol ini sobat-sobat bisa tahu yang brand ambassador siapa? Go. Denny Sumargo. Oke, Denny Sumargo tentunya ini. No Bangol, no life. Gimana? Gimana? Rasanya gimana, Ma? Nikmat sekali. Nikmat sekali, Pap. Kurang. Kurang nikmat apa kurang banyak ini? Kurangnya. Kurang banyak. Nah, kalau perbandingannya nih, Ma. Kalau sama burgernya McD, enak mana, Ma? Enaknya sama. Ini lebih murah lagi. Oh. Double beef. Wah, mantap. Lebih murah, Mam? Lebih murah sekali. Lebih murah sekali. Ini tadi di tenannya banyak yang beli atau sepi, Mas? Banyak sekali. Banyak sekali. Antri full. Antri. Untuk ini tadi, Ko. Ini tadi untuk 4 burger ini tadi habis berapa? Cuman 132. 132. Yes. Guys, sobat, 132 cuman sobat 4 burger. Kalau kalian di McD, double beef lagi. Kalau kalian di McD pasti melebihi harga itu sobat. Oke. Langsung saja saya sikat ini burger sobat. Kita buka sobat. Kita sikat langsung. Burgernya lah. Kita buktikan lebih enak mana, si McD atau si burgernya Bangol. 100% Australian beef sobat. Nih. Bagi kalian yang belum coba bisa nih. Oke. Okay. Healthy burger, no Bangol, no life. Dagingnya tebal sekali sobat. Ini info dari si penjual outletnya ya kok. Itu katanya per bulan sekelas burger seperti ini bisa menjual 1 juta pieces sobat. Per bulan sobat 1 juta pieces. Keren. Bisa dibilang keren ya kok. Karena kan burger ini namanya masih baru lah, masih ngerintis, tapi bisa melakukan penjualan seperti itu. Kejunya mantap coy. Enak. Nah, besok lagi ya kok. Asal diberkati terus ya. Sikat. Benar-benar enggak medit untuk dagingnya. Emang apa? Pakai tani. Cepet-cepetan ngabisin bakalnya sobat.
apa sama ini tomat. Karena gini aja sudah enak sobat. Apalagi tambah ini. Mantap, biar kenyang juga. Seger. Mantap. Nutribus. Menuhi harian nutrisimu. Loh, kok gitu mah? Nah, mau ngajak masuk, ngajak ke mama. Mantap sobat, nikmat. Oke sobat, sekian keseruan hari ini, sekian review makanan dari Pango ini yang diambasadori oleh, yang dibrand ambasadori oleh Bang Denny Sumargo. Enak bang, harganya juga terjangkau. Mantap. Thank you sobat, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and tekan loncengnya. Thank you sobat, God bless.